Terima makan spirulina and tolonglah bantu kawan-kawan kita yang ada anak-anak eczema. Spirulina ni saya nak share. Tolonglah makan spirulina and tolonglah bantu kawan-kawan kita yang ada anak-anak eczema. Sebabnya kan selama ni kita cuma tahu Shiruto saja membantu kan. Tapi kan bila saya ada tim yang ada anak eczema kronik yang stage 5 punya eczema, diorang makan Shiruto under control. Tapi apa yang membantu untuk repair dia punya skin jadi lembut adalah spirulina. Jadinya sekarang ni instead of 4 sachet of Shiruto sehari, diorang boleh kurangkan jadi 2 sachet Shiruto. Tapi spirulina 20 biji sehari, budak-budak. Saya boleh tunjuklah gambar-gambar anak-anak eczema ni kan. So kita bantu diorang. Sebab apa? Shiruto dia activate kita punya macrophage. Spirulina adalah nutrient bank. Sebab anak-anak eczema ni dia perlu pantang banyak sangat makanan. Anak Zara nasi pun tak boleh makan. Hanya boleh makan sweet potato je. So bila dia ada ada limitation of food, jadi banyak nutrients yang badan dia tak dapat. Bila dia tak dapat banyak nutrients yang badan dia perlukan, macam mana dia nak heal? So kita perlu sebarkan manfaat spirulina pada ramai orang.